Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-106. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Lao Feng telah berhasil mengalahkan semua kelompok yang dibawa oleh Pula. Sedangkan untuk Pula sendiri berhasil melarikan diri. Tapi dia itu segera dihabisi oleh Nolan San. Setelah masalah itu, Lao Feng bersama Babata mulai memperkuat sistem keamanan dan juga memasang beberapa kamera pengawas. Supaya mereka itu bisa segera tahu jika para musuh datang kemari. Selain itu, di sini Lao Feng bersama Hong dan juga Lei Shen pergi ke sebuah tempat bernama The Killing Fields. Di tempat itulah mereka akan melakukan berbagai latihan untuk meningkatkan kemampuannya. Meskipun harga sekali pakai sangatlah mahal, namun semua itu sangatlah pantas. Pasalnya Lao Feng bisa meminta simulasi pertarungan dengan berbagai musuh yang dirinya inginkan. Bahkan dia juga meminta untuk menduplikasi Lei Shen dengan kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih kuat. Alhasil, Lao Feng pun dibuat terkejut dengan pergerakan Lei Shen yang jauh melebihi kecepatannya. Bahkan serangan yang dilancarkan jauh lebih kuat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Keputusan Lao Feng dalam menduplikasi Lei Shen adalah keputusan yang tepat. Karena ketika dia menggunakan tingkat pertama dari domainnya dan juga senjata tingkat kedua serta armor yang diperkuat, Lei Shen mampu bertarung dengan maksimal. Bahkan kekuatannya itu bisa dikatakan jauh lebih kuat dari Lei Shen yang asli. Bisa terlihat dan jelas betapa sulitnya bagi Lao Feng dalam latihan kali ini. Tidak berhenti sampai di situ saja, mereka berdua juga saling beradu serangan ke 9 dari teknik guntur. Dalam latihan kali ini, Lao Feng sama sekali tak bisa menang dari Lei Shen. Bahkan pedangnya itu sampai patah dan membuat dirinya tidak sadarkan diri. Bangun-bangunnya, Lao Feng itu terkejut karena teknik guntur yang Lei Shen miliki jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Babata memberitahu kalau inilah keistimewaan dari The Killing Fields. Di dalam tempat ini, teknik 9 pedang guntur milik Lei Shen berhasil dioptimalkan dalam kondisi yang lebih kuat. Jadi bisa dikatakan ini jauh lebih kuat dari apa yang digunakan oleh Lei Shen sendiri. Lao Feng mulai paham kalau dulunya dirinya ini memang lebih baik dari Lei Shen dan juga Hong. Namun akan sangat berbeda jika mereka bertarung dengan senjata tingkat 2 dan juga kekuatan serangan mereka yang dimaksimalkan. Maka dirinya ini pasti akan kalah. Babata menanyakan keputusan Lao Feng yang mana dia itu akan tetap lanjut, yang bahkan kali ini dirinya akan berhadapan dengan Hong yang tentu saja kekuatannya juga akan ikut ditambahkan. Kali ini Lao Feng dibawa ke sebuah gurun yang mana ini adalah medan pertarungan untuk dia dan juga Hong. Dalam pertarungan itu sudah jelas kalau kekuatan Hong akan membuat Lao Feng kesulitan. Selain itu sejak awal dia juga sudah menggunakan domainnya. Jadi tidak butuh waktu lama bagi Hong untuk mengalahkan Lao Feng. Babata menghentikan pertarungan itu sebelum Lao Feng dihabisi. Ia pun sadar kalau saat ini Lei Shen maupun Hong sudah jauh lebih kuat dari dirinya. Babata menanyakan perasaan dari Lao Feng. Yama ternyata dia itu sangatlah senang, bahkan baru kali inilah Lao Feng mengalami pertarungan yang begitu menyenangkan. Tapi Babata mengingatkannya untuk tidak bermain-main di dalam tempat ini. Karena hanya untuk menggunakannya saja mereka harus membayar dengan harga yang sangat tinggi. Babata yakin kalau Lao Feng pasti tidak tahu mengapa harga di tempat ini sangat mahal. Ia pun mulai menstimulasikan dan biaya tempat ini yang hariannya adalah 3.500 koin Xianu. Sedangkan untuk master spiritual tingkat alam semesta, maka biaya yang ia butuhkan untuk berlatih adalah sekitar 350.000 koin Xianu. Harga ini tentu sangat tinggi, bahkan itu hanyalah biaya satu hari saja. Bayangkan bagaimana jika mereka berada di sini selama sebulan. Namun meskipun harga yang dipatoknya sangat tinggi, namun seharusnya Lao Feng sadar dengan manfaat yang diberikan oleh The Killing Fields. Yang mana tempat ini mempersilahkan mereka mengatur semua lawan yang mereka inginkan. Tidak hanya seberapa banyak kekuatan fisik, kekuatan mental, kesadaran, senjata unik, bahkan juga domain, semuanya bisa mereka minta di sini. Selain itu, pengalaman yang lawan mereka miliki sangatlah tinggi. Bahkan dia itu memiliki begitu banyak gaya pertarungan. Lao Feng paham jika dibandingkan Lei Shen dan Hong yang memiliki sebuah domain, maka tentunya kekuatan tempur mereka jauh mengungguli dirinya. Selain itu maksud Babata membawa dirinya kemari ada untuk memperbanyak pengalaman bertarungnya. Jadi sangat wajar mengapa tempat ini disukai oleh banyak orang. Apalagi hanya dalam pertarungan langsung saja mereka bisa berkembang lebih cepat.
Berhubung Lofeng sudah bertarung dengan simulator Hong dan juga Lee Shen, maka Babata menyarankan dia untuk menghadapi diri sendiri. Lofeng setuju karena dalam gitu dirinya bisa tahu di manakah titik-titik kekurangannya. Di dalam The Killing Fields, lawannya dapat menunjukkan bagaimana cara menggunakan kekuatan senjata yang benar dan pola serangan yang bisa mereka lakukan. Dengan Lofeng yang mengalami pertarungan langsung, maka ilmu yang dirinya dapatkan akan lebih banyak daripada belajar sendiri. Alasan mengapa The Killing Fields bisa menyerap begitu banyak metode pertarungan adalah karena tempat ini dimiliki oleh salah satu perusahaan terbesar di dalam alam semesta, yakni adalah perusahaan alam semesta virtual. Sudah ada begitu banyak orang kuat yang bertarung di dalam tempat ini. Jadi setiap adegan pertarungan mereka telah direkam langsung oleh alam semesta virtual network. Dan besarnya database yang mereka miliki, maka hal itu memungkinkan mereka dalam menampung semua data-data pertarungan. Lofeng mulai paham dan tubuh terkuat yang saat ini dirinya miliki adalah monster tanduk emas. Yang mana makhluk itu sendiri sudah berada di level bintang tingkat 7. Hanya saja sangat sulit bagi Lofeng untuk mempelajari setiap teknik yang monster itu miliki. Jadi daripada mencari tahu hal itu sendiri, maka Lofeng ingin mencari tahu hal itu secara langsung. Babata paham dengan maksud Lofeng. Jadi saat juga dirinya pun mulai mengatur lawan Lofeng selanjutnya yang adalah monster tanduk emas. Baru saja muncul, monster tanduk emas langsung saja melancarkan penyerangan kepada Lofeng. Dalam pertarungan itu, monster tanduk emas dengan begitu mudah menghabisinya. Dia menggunakan sayapnya layaknya sebuah pedang, dan hal inilah yang masih belum Lofeng kuasai. Dia akan terus bertarung dengan monster tanduk emas untuk belajar bagaimana cara menggunakan setiap teknik penyerangan yang monster itu miliki. Shenzhen! 战斗。Sudah tidak terhitung lagi berapa kali Lofeng meninggoy di tangan monster tanduk emas. Bahkan seberapa keras pun dirinya mencari celah untuk melancarkan serangan, namun lagi dan lagi monster tanduk emas begitu mudah untuk menghabisinya. Tapi Lofeng sama sekali tidak terlihat kelelahan. Malahan dia itu menjadi sangat senang karena akhirnya bisa mempelajari setiap gerakan dari monster tanduk emas. Selain itu dirinya juga tahu bagaimana cara untuk meningkatkan kekuatan tempur dari monster tanduk emas. Di antara generasi monster tanduk emas, mereka selalu memiliki metode rahasia luar angkasa yang mutlak. Ini serta banyak, apalagi pada tingkat pertamanya, karena hal itu jugalah banyak yang terjebak di tingkat kedua. Namun dengan panduan dari The Killing Fields, maka dirinya bisa yakin menjadi monster tanduk emas terkuat dalam sejarah. Setelah menyelesaikan latihan di The Killing Fields, Lofeng bersama dengan keluarganya pergi ke sebuah kastil yang Babata ciptakan. Ini semua masih berada di dalam alam maya Gunung Naga Hitam. Bangunan yang Babata buat benar-benar sangatlah megah dan ini semua juga sama persis dengan apa yang berada di bumi. Nah, terlihat juga kalau kedua anak Lofeng sudah agak besar. Selain keluarga Lofeng, tempat ini juga masih bisa untuk keluarga Hong dan juga Lee Shen tinggali. Tidak hanya itu, tempat ini juga akan sangat bagus untuk mereka bertemu sekaligus melakukan latihan di The Killing Fields. Baru saja ingin menikmati waktu bersama keluarganya, Lofeng mendapatkan sebuah peringatan dari satelit yang dirinya pasang di dekat lubang cacing, yang mana mereka telah mengetahui adanya sebuah pesawat asing yang kembali datang untuk menyerang bumi. Berdasarkan data yang Babata kumpulkan, ini merupakan pesawat level D3 milik keluarga Nolan Sun. Sebenarnya, pesawat itu hanya digunakan oleh orang level alam semesta. Bisa dikatakan kalau musuh Lofeng kali ini jauh lebih kuat. Jika pun Lofeng bekerja sama dengan para pelayannya, ini tidak menjamin mereka akan menang dalam pertarungan itu. Babata membenarkan hal ini karena peluang Lofeng untuk menang adalah 0%. Ia bahkan menyarankan untuk mengirim umat manusia untuk pergi dari bumi. Karena jika tidak, kepunahan bisa saja terjadi. Lofeng yang mengingat teman-temannya dan keluarganya sama sekali tidak niatan untuk menyerah. Ia pun menanyakan kapan kedatangan pesawat itu ke bumi. Dengan kecepatan pesawat itu, maka mereka akan sampai ke bumi dalam waktu 2 tahun 8 bulan lagi. Kedatangan mereka memang terdengar agak lama, namun ini sangatlah cepat bagi Lofeng. Saya berpindah ke tempat di mana keluarga Nolan Sun tinggal. Kelihatan dengan jelas kalau semua data Lofeng telah dikumpulkan oleh Nolan Sun. Nolan Sun begitu tertarik dengan Lofeng karena hanya dalam waktu yang singkat dia itu bisa mencapai level star. Ia yang tidak ingin Lofeng menjadi lebih kuat meminta untuk mempercepat kedatangan pasukannya ke bumi.
Selain itu, Atuka juga diminta untuk terus mengupdate tentang informasi dari bumi. Yaitu betul kalau Lofeng telah menggunakan pesawat Bulos sebagai kendaraan utamanya. Namun Atuka yang berada di pesawat Bulos sama sekali tak bisa mereka hubungi. Namun Atuka yang ini bisa tahu kalau Lofeng telah melakukan pergerakan di alam semesta virtual. Tepatnya di The Killing Fields. Benar semua itu membuat Nolan San tertarik. Siang berpindah lagi ke The Killing Fields, yang mana Lofeng sepertinya sudah memberitahukan tentang pesawat keluarga Nolan San kepada Hong dan juga Lei Shen. Walaupun untuk sampai ke bumi hampir 3 tahun, namun itu adalah waktu yang cepat bagi mereka. Apalagi untuk meningkatkan kemampuan sangat cepat masih terlalu sulit bagi mereka. Di belakang mereka terlihat ada sesuatu yang aneh. Ketika juga Man Luo mengetahui kalau tempatnya telah didatangi oleh orang kuat level universe tingkat 9. Bahkan semua nilainya itu semuanya penuh. Ia pun mulai melihat kedatangan orang itu. Ya, mana tentu saja ini adalah Nolan San. Melihat kedatangannya kemari membuat semua orang sangat terkejut. Begitu juga dengan Lofeng dan yang lainnya. Mereka sudah tahu kalau dia itu adalah Nolan San, kepala keluarga sekaligus pendiri pertama dari keluarga Nolan San. Reputasi mereka sangatlah terkenal, bahkan keluarga Nolan San memiliki kendali atas 1000 planet kehidupan. Selain itu lambang kapaknya juga dikenali. Cukup wajar itu bisa dikenali karena untuk mendapatkan lambang kapak ini mereka harus melakukan pertarungan yang brutal dalam Battle Egg Colosseum. Medali ini juga baru bisa didapatkan jika mereka mengalahkan ribuan orang di Battle Egg Colosseum. Sebagai kepala keluarga, Nolan San itu memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Tujuannya kemari tentu tidak bukan adalah untuk menemui Lofeng. Kedatangannya kemari serta menarik perhatian semua orang termasuk Man Luo. Nolan San memberikan salam kepada Lofeng sebagai pemilik bumi. Lofeng penasaran mengenai tujuannya kemari. Tidak ingin banyak bicara, Nolan San langsung memberikan tawaran untuk membeli bumi seharga 100 miliar koin Xianu. Harga yang dia berikan itu sangat tinggi, bahkan membuat semua orang sangat terkejut. Pada dasarnya, planet kehidupan menengah tertinggi tidak lebih dari 2,1 miliar koin Xianu. Bahkan dengan uang itu, mereka dapat membeli hampir 50 planet. Nolan San tidak mempermasalahkan Lofeng membawa umat manusia pergi dari bumi. Karena yang dia inginkan hanyalah bumi itu saja. Tawaran yang Nolan San berikan itu tentu tidaklah buruk. Bahkan beberapa orang di sana juga setuju akan penawaran tersebut. Namun bagi Lofeng, bumi bukanlah sekedar planet, melainkan sebuah rumah yang tidak terukur harganya. Namun bagi Nolan San, planet tidak lebih dari sebuah tempat saja. Ia juga meminta Lofeng untuk berpikir, jika bumi diketahui oleh banyak orang, maka di masa depan nanti akan ada begitu banyak orang yang mengincar bumi. Hanya saja Lei Shen tidak takut dengan perkataannya. Nolan San kembali mengingatkan kalau dia sama sekali tidak peduli apakah dirinya akan untung atau tidak. Sedangkan bagi umat manusia, ini merupakan pertarungan hidup atau mati. Jadi dia meminta memikirkan tawaran yang dirinya berikan. Pasalnya ini adalah kesempatan terakhir yang akan dia berikan kepada mereka. Apakah Lofeng itu akan menerima 100 miliar atau menjadi mangsa dari seluruh alam semesta? Babata merasa kalau tawaran yang Nolan San berikan tidak masalah, karena dengan uang yang mereka dapatkan bisa membeli beberapa planet kehidupan. Selain itu mereka juga tidak bermusuhan lagi dengan keluarga Nolan San. Setelah memikirkannya, pada akhirnya Lofeng pun memberikan jawaban yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Ya mana tentu saja Lofeng tidak niatan untuk menjual planet bumi kepada siapapun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episode-nya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana penolakan Lofeng itu tentu saja telah membuat Nolan San marah besar. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Lofeng, Hong dan juga Lei Shen akan saling bekerjasama dalam menumbangkannya. Hanya saja Nolan San ini terlalu kuat untuk mereka kalahkan. Padahal sebenarnya di alam semesta maya tubuh orang akan sama saja. Tapi sepertinya itu tidak berlaku kepada Nolan San. Setelah masalah itu, Lofeng dan yang lainnya akan mengikuti pertandingan peringkat. Dalam pertarungan nanti mereka akan bertemu dengan musuh-musuh yang kuat yang mampu menghentikan kemenangan mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.